Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini saya akan mereview pickup ST100 ya, pickup Suzuki ST100 dengan tahun 1998 ya. Untuk nampak dari kondisinya seperti ini mobil sangat terawat sekali ya, dan untuk warnanya warna putih. Kita akan coba review untuk mobil pickup Suzuki ST100 ya. Kita coba review mulai dari bagian depan. Ini unitnya untuk Suzuki ST100 ya. Untuk CC-nya ini masih CC 1000 ya. Ini mobil Suzuki mungil ya. Sangat cakep sekali. Untuk bagian depan masih tetap standar semua. Untuk bagian wiper masih lengkap. Untuk karet-karet masih aman ya, masih original. Untuk karet kaca untuk bagian depan seperti ini. Untuk bagian grill depan, lampu utama dan sen sebelah kanan. Di sini di bagian tengah ada lambang dari Suzuki. Kita beralih ke bawah, di sini ada bumper berwarna putih. Ini bumper bawaan dan ada lampu sen kanan berwarna kuning berbentuk kotak. Kita akan lanjut menuju sektor dari bagian sebelah kiri. Untuk sebelah kiri seperti ini, untuk warnanya warna putih ya. Mobil ini sudah mengalami reparasi ulang atau cat ulang ya. Untuk bagian bawah, untuk velgnya menggunakan velg racing. Untuk bagian tromol dicat berwarna orange ya. Untuk bannya sendiri dengan ukuran 155 ring 12 ya. Kita geser ke sektor bagian belakang. Ini untuk nampak dari baknya, dan ada tulisan Suzuki ya. Ada stripping berwarna biru, biru muda dan biru tua ya. Ini nampak dari sektor bagian sebelah belakang. Untuk baknya, untuk baknya seperti ini. Ini ada lekukan ya, bukan bak rata. Ini nampak dari belakang ada tulisan Suzuki ya, Suzuki bertuliskan timbul ini ya, asli bawaan. Kita akan coba masuk menuju sektor dari bagian sebelah kanan. Untuk sebelah kanan seperti ini. Di bagian bawah ini tempat untuk ban serep ya. Ini ada kotak aki. Kita akan coba masuk untuk sektor dari bagian interior. Untuk interiornya seperti ini. Untuk bagian door trim, untuk bagian jok utama ini berisikan 3 orang. Sudah divariasi berwarna biru kombinasi warna hitam ya, dengan bahan kulit. Untuk bagian interiornya seperti ini. Untuk bagian dashboard, kemudi, ini ada tambahan untuk kipas angin. Ini ada jam digital, kurang lebih seperti ini ya. Kita tutup kembali. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini. Kita akan sambung-sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.